atau wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqadu watan fariju bil qurabu wa tu kadabil hawaiju wa tu nalu bihiragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, darabal alamin. Alhamdulillah hari ini saya datengin markas dari Bang Bajul. Ya, saya mumet nyari belum ketemu juga. Saya istirahat di sini. Saya coba nanti cari lagi. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sama kroso dulu biar semangat nih. Mental kaya, tekoh kabeh. Wujud, wujud mental kaya. Yang kau pingin hidup kaya raya, bahagia tanpa batas, wujud. Saya doakan yang sudah mendengarkan sholawat nariyah tadi, mudah-mudahan mendapatkan baginda, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Yang sudah komentar wujud, saya doakan mudah-mudahan yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Yang banyak utang, secepatnya hutangnya lunas. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, sempat mendapat pekerjaan. Amin. Yang belum dapat momongan, sempatnya mendapatkan momongan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Amin. Amin. Darabal alamin. Gimana suaranya? Karena ini pelosok ya tempatnya. Suaranya aman? Bismillah ya. Jadi Bang Bajul itu ternyata menurut cerita dari salah satu anak buahnya yang sudah tobat dan mengikuti saya itu punya ajian rawa rontek atau kanuragan juga. Jadi ya lumayan. Dia punya keris dan sebagainya katanya menurut cerita. Ya. Dan saya enggak tahu kenapa kok bisa anak buahnya banyak sedulur samuroso. Yang jelas saya tidak ada jago-jagoan. Saya ingin hanya mengedukasimu, menghiburmu ya. Anggap tayangan ini hiburan, sebuah hiburan. Saya akan menyajikan sebuah hiburan yang di mana membakar semangatmu, terus memotivasimu, meningkatkan jiwa spiritual. Masyaallah. Oke, semangat tanpa batas. Ya, saya doakan semuanya dapat hidayah. Kedatangan saya juga bisa mendapatkan hidayah untuk semuanya, ya. Biar mereka ingat kita enggak tahu 1 menit, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan kita meninggal dunia, kita enggak tahu. Ya, saya hanya mengingatkan aja. Dan belum tentu juga yang saya datangin ternyata mereka belum bertobat, ya bisa jadi. Belum tentu juga sudah bertobat, bisa jadi. Jadi saya nggak tahu. Yang jelas, ya saya berupaya semaksimal saya bisa temu orang-orang jalanan, preman-preman gitu. Ya, bismillah. Jadi sebuah tontonan itu akan menarik jika yang nonton ambil sisi positifnya, sisi negatifnya anggap sebuah hiburan, seperti itu. Betul nggak, Paman? Betul. Karena kalau malam susah saya nyariin. Kemarin sinyal gaib yang saya terima malam nggak dapet.
Ini di sini. Pemandangannya luar biasa. Mantap. Banyak anak kecil. Ya. Sepertinya di sini. Hari Senin, puasa enggak? Pada puasa enggak ini semua sedulur sama rosok? Saya mau tanya, pada puasa enggak? Hah? Saya doakan puasa ya. Istiqomahkanlah puasa Senin Kemis ya. Di sini kayaknya, Pak. Coba ya di sini. Ini banyak anak kecil-kecil nongkrong di sini, Pak. Tuh, ya. Coba aja lah. Udah jalannya, Bah. Sedulur tetap ya. Doa berdoa dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, upaya pemerintah untuk berdamai dengan COVID-19 mudah-mudahan dikabulkan Allah ya. Kita selalu berpikir positif lah intinya. Dan saya mohon maaf jika saya ada salah-salah kata karena kembali lagi Kisah Mengroso ini bukan paranormal. Saya ini pria normal, bukan dukun, saya bukan dukun. Ya. Dan saya bukan ulama, bukan kiai. Waduh. Kejauhan kalau itu. Sini aja ya, Pak ya, parkirnya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Iya, ya. Saya melihat banyak soalnya komplotannya banyak di sini sekitaran sini sedulur ya, mudah-mudahan lah kita bisa menemukan ya. Menurut informasi itu daerah sini atau enggak bukit yang sebelah sana tadi, pokoknya intinya bukit, kita jajain satu-satu lah bukitnya lah. Bukit Cinta. Ah, sepi, Bang. Gak ada orang, Bang. Ada anak. Coba tanya, Bang. Iya, sini kayaknya. Wah, bagus sekali pemandangannya. Pantas betah preman-preman di sini, Pak ya. Coba tanya. Assalamualaikum, Dek. Dek. Bang, kenal Bang Bajul enggak? Bang Bajul. Kenal, Pak. Di mana? Tempatnya di mana biasanya? Di sini, Pak. Nongkrong di sini? Iya. Oh, benar berarti sedulur. Nongkrongannya di sini. Kelihatan mana dia? Tadi barusan pada pergi, Pak, rame-rame 10 orang. Ada 10 orang? Iya. Naik apa motor? Motor. 10 orang. Iya. Tapi memang nongkrongnya di sini. Biasanya nongkrong sini dia nih. Di oh. Sini. Tadi pas kemari pergi. Pergi? Iya, 10 orang. Oh, sempat ketemu ya? Ini lagi ngapain ini? Ya, sepan, nemuin temen, lihat pemandangan enak. Oh, iya. Berarti memang benar, biasanya ya, di sini? Di sini, orang sini. Sebelah mana biasanya dia? Iya, dia di sini, di andem nih. Masuk sini? Sini oh, di sini juga? Iya. Ini apa ini? Jilbab. Iya. Oke. Tadi benar ini ya, ditemukan jejaknya di sini berarti ya, Sidul Samuroso. Iya. Tinggal di daerah sini juga? Iya. Tapi memang... Bang Bajul itu galak tak? Galak, Pak. Galak ya emang ya? Orang galak. Galak ya? Memang ini ya, preman dia. Tadi temennya banyak tua-tua atau muda-muda tadi? Ada yang muda, ada yang tua. Ada yang muda, ada yang tua? Iya. Siap. Ya wis, makasih kesaksiannya ya. Makasih ya, Dek. Pak. Oke, saya mau gimana ini, Bang? Berarti di sini ya. Coba cari siapa tahu udah sajam-sajam ya. Kita cek ya. Saya mau cek sajam-sajam. Dek, saya izin... Ini ya? Iya, Pak. Ini saya mau cari jejaknya. Soalnya kemarin itu dia sempat berantem sama saya, ya, tapi lari. Oh, iya. Itu. Siapa tahu nanti kesini lagi ya. Tapi memang tiap malam di sini juga? Oh, tiap malam jarang, Pak. Jarang ya di sini ya? Siang ngumpulnya di sini. Ya. Oh, siap. Okelah. Iya, Pak.
Thank you ya, Dek. Iya, Pak. Oke. Tadi lokasinya benar sedulur di sini. Tadi ada di sini ya. Emang lokasinya mantap nih di sini. Oh iya. Apa, Pak? Di mana? Dari sono ke sini. Sinyal apa maksudnya? Sinyal apa? Warna biru, Ki. Biru. Apa itu? Ya kurang paham, Ki. Sinar biru. Lepat, ya. Dari mana? Dari sini. Sono ke sono, ya. Ke sini. Iya. Sinyal apa, Bah? Taram. Oke. Saya nurutin Abah Oman ini. Taruh sini dulu dah. Di mana? Sini. Abah Oman ada rupa? Rupa? Iya. Ada. Di mana? Ambil dulu, rupanya ambil dulu. Wah, gimana Abah Oman ini? Iya, tunggu sih. Iya. Oke, santai. Dua aja, Pak. Jadi ini sedulur Abah Oman menemukan ini. Dek. Masih sekolah? Oh, kelas berapa? Kelas 1 SMP. Rokok enggak? Yang benar. Mabuk enggak? Kalau mabuk, tak buka mata batinmu sekarang biar lihat hantu. Mabuk enggak? Beneran? Kelas 1 SMP. Biasanya banyak temannya nongkrong di sini. Saya emang baru jarang-jarang kok main di sini. Jarang. Iya. Oh. Tapi enggak buat aneh-aneh kan di sini. Ya. Sekolahnya libur apa? Masuk tadi, Pak. Masuk. Oh, siap. Ya. Oke. Ini saya izin ya, saya mau ritual di sebelah sini. Ini katanya Abah Oman dapat enggak tahu sinyal apa ini. Makasih ya, Dek. Apa kamu di sini nanti ngelihat? Enggak apa-apa di sini aja, lihat proses saya ya. Luar biasa ini. Indah banget. Indah banget, sangat-sangat indah pemandangannya. Udah, Pak Man? Udah, siap. Nih, Pak Man. Hah, Pak Man. Aduh. Mbak, kita bakar dupa dulu. Wah, nancap. Nancap ininya, Pak Man. Bismillah. Tuh. Nancap enggak, Bang? Tuh. Oh, dom-doman. Waduh. Bakar dupa ini banyak banget ini anginnya ya. Gimana bakarnya ini saya? Coba sini dah. Aja. Aduh. Suaranya. Di dekatan dulu, Bah. Sekitaran sini ya. Awas kena lupanya ya. Iya tuh belah sini tuh tadi hilang itu. Sini ya. Oh, ada seperti ini ya. Pusaka ya. Mau kita wujudkan enggak nih? Komentar dulu, wujudkan. Saya merasakan di sekitaran sini nih benar ini. Komentar dulu, mau diwujudkan enggak? Kalau ada komentar banyak, saya wujudkan. Kalau enggak, ya enggak, buat apa? Ada komentar dulu. Lihatin sini aja, enggak apa-apa, jangan ikutin saya. Banyak tuh. Oke, siap, sabar. Nunggu banyak yang komentar dulu nih. Oman duduk.
jongkok ini. Kayaknya enggak cerdas-cerdas ini. Dah, sini. Oke. Bentar ya, sedulur saya mau ritual dulu. Agak mundur dikit, Paman. Ini duduk sini, Paman. Nah, duduk sini udah. Angin datang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba memanifestasikan satu benda gaib ya. Karena ini bisa jadi dari penunggu pohon ini ya, bisa jadi ya. Bismillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Seluruh gaib, jagat, kokab ya. Wujud. Tuh, akhirnya ada kenceng ya. Udah, pertahankan di situ, Paman. Bismillah. Bismillah ya, mudah-mudahan bisa wujud ini sesaat lagi ya di depan kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya semakin kencang di seluruh Samboroso. Besar sekali energinya, insyaallah. Ini ada warna biru, bener Bang Oman ya. Dari sini ya. Udah situ aja Bang Oman. Coba amatin baik-baik sambil belajar ya. Itu ada energi warna biru itu. Nah, itu saya juga nggak tahu nanti. Dilihat aja nanti apa yang ini di sini ya. Dek, sini kamu, duduk sini. Tak suruh bantu saya. Kamu duduk sebelah sini. Ya, minta tolong ya. Nanti tak kasih duit, duduk sebelah sini. Ya, sini, hadap sana ya. Up, duduk sini aja dah. Dah, up. Sampai yang sini, adik sini. Duduk sila bisa enggak? Bisa. Oke. Lihat ya nanti proses apa yang terjadi di situ ya. Saya mau mewujudkan benda gaib nih. Kamu lihat, enggak ada apa-apa kan di depan itu. Lihat. Itu saya angkat dari dalamnya ini deh, apa? Bambu. Agamamu apa? Islam ya. Wangi ya bau dupanya. Kamu bisa sholawatan enggak? Sholawat apa yang diapalin? Hah? Sholatullah. Abang Oman ketangkap enggak gambarnya di sini? Oke. Sholatullah. Gini. Kita ajarin sholawat yang gampang, namanya sholawat Jibril ya. Jadi kalau sholawat Jibril ini kamu dengungkan, kamu bisa gampang hafal pelajaran, kamu lebih cerdas lagi ya, dan kamu bisa jadi
lebih semangat untuk sekolah nantinya, jadi orang sukses ya. Kayak gini sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terusin yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mantap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mantap, itu dibaca terus ya. Kamu jangan sampai menyentuh namanya rokok. Allahu Akbar. Insyaallah. Apa, Dek? Hah? Jadi kamu jangan sampai nyentuh namanya rokok. Terus mabuk enggak boleh. Kamu mabuk enggak? Beneran. Kamu pernah ngelihat setan enggak? Hah? Enggak pernah. Kepengin lihat setan enggak? Hah? Gak berani. Kalau kepingin tak bukain ini di depannya ada genderuwo. Tahu genderuwo? Tahu. Ya serem memang, makanya berani gak kira-kira? Berani, lah. Masa cowok gak berani? Siang-siang gini gak berani? Hah? Agak berani? Gimana, Paman? Kita ke sini, Paman. Tadi lihat ke depan. Terus, sini-sini. Nah. Gak berani bener? Padahal ini ada genderuwo. Mungkin kalau kamu berani, tak bukain mata batinmu sebentar biar bisa ngelihat ini genderuwo yang ada di depan ini. Mau ngelihat? Gak berani. Tapi memang belum pernah ngelihat. Kamu juga belum pernah lihat. Oh. Ya. Dek, kamu percaya nggak kekuatan Allah itu maha dahsyat? Percaya ya. Gini, saya coba ya, kamu ini bisa dites pikiran bawah sadarmu itu bagus apa enggak. Kalau pikiran bawah sadarmu optimal, maka kamu itu bisa jadi sang juara. Artinya di kelas itu selalu juara, pinter. Ada caranya, ngetesnya itu sederhana sebenarnya. Contoh seperti ini, ayo tangannya gini. Yang rapat ya, yang rapat. Set. Nah, mantap. Fokus di tangannya, fokus di tanganmu. Ya, kamu dengerin suaranya saya ya, dengerin suara aku ya, ikutin ya. Saya memberikan sugesti positif kok sama kamu, yang penting ikutin itu ya. Kamu bisa bayangin sekarang, bayangin coba ya, tangan kamu itu tekan yang erat. Sip, terus tekan yang erat. Nah, nanti bayangin coba, saya seperti memberikan lem yang banyak di situ. Kamu bayangin, Allahu Akbar. Bayangin, ada lem yang banyak di tangan kamu sekarang. Bayangin, lihat tangan kamu. Ya, saya kasih energi ya. Energi ini bisa ngikat tangan kamu kuat, erat, seperti kamu ada lemnya di situ. Yakin ya, coba dirasakan. Kalau kamu bisa, kamu hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, rasain. Semakin kuat tanganmu, semakin erat, tergenggam. Sehingga kamu merasain tanganmu itu kayak lengket. Coba dirasain. Satu, dua, tiga. Semakin kalian ngerasain itu tangannya semakin lengket. Coba dirasain. Semakin lengket semakin kuat kayak genggamnya rapat. Rasain, semakin kuat semakin kuat. Ya, semakin kamu merasakan semakin kuat. Ngerasain enggak sekarang tanganmu benar-benar lengket? Hah? Lengket. Kamu rasain lengket? Hah?
semakin lengket semakin susah dibuka itu. Coba rasain, semakin kuat deh. Kayak ada lemnya banyak banget. Bener gak? Hah? Susah dibuka kan? Iya. Susah dibuka? Susah gak dibuka? Yang sebelah sana susah kan? Bener gak? Gak bisa dibuka kan? Gak bisa? Kamu bisa dibuka enggak? Itu percaya enggak? Kamu diikat sama makhluk. Coba dibuka kalau gak bisa. Pasti gak bisa. Susah kan? Bener gak? Mau dibuka enggak? Atau tak tinggal pulang aja saya ya? Hah? Biar diikat demit di sini. Mau dibuka bener? Kamu mau dibuka enggak? Bentar. Udah sebelah sana ya. Tambah kuat ya? Tambah kuat ya? Iya. Ini taruh sini dulu. Kamu ikutin perintah saya. Ya, tutup mata. Buka mata. Tutup mata. Buka mata. Kamu tidurnya biasa jam berapa? Jam 7. Oke, tutup mata. Buka mata. Tarik napas panjang. Napasnya pelan-pelan. Tutup mata. Buka mata. Tarik napas yang panjang. Tahan di perut. Tutup mata. Buka mata. Ini kalau saya bilang tutup mata ya. Kamu dulu, saya buka dulu. Buka, oke, tinggal kamu. Tarik napas panjang, tutup mata. Oke, sekarang tidur. Oke, tidur, relax, tutup mata, relax, tidur. Kamu hitung dalam hati dulu, mulai dari 10 mundur ke angka yang paling kecil. 10, 9, 8, terus dalam hati. Semakin kuat hitungannya, semakin kamu mengantuk sekarang. Ngantuknya tambah kenceng tuh, tambah ngantuk. Tidur yang dalam, terus. Tidur yang dalam, bagus. Terus, tanganmu pelan-pelan semakin lemes. Semakin lemes, semakin terbuka. Terbuka. Bagus. Oke, saya akan menghitung 1 sampai 10. 1 sampai 10, setiap hitungannya nanti membuat kamu semakin mengantuk. Semakin mengantuk, semakin mengantuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin mengantuk, semakin mengantuk. Bagus sekali. Nanti kalau ketika kamu membuka mata, ya, dengarkan perintah saya, ikutin perintah saya, ya, sugesti saya. Ketika kamu buka mata, nggak tahu mengapa nama kamu hilang dari ingatan kamu dan kamu lupa sama nama kamu. Sampai nanti saya kembalikan nama kamu seperti sedia. Kalau ngerti angkuan kepala, sip. Jadi ketika kamu buka mata, saya tanya nama kamu, kamu bingung, nama kamu hilang sesaat. Kalau ngerti angkuan kepala, sampai saya kembalikan nama kamu. Dan nanti ketika saya bilang tidur, kamu tidur, masuk ke alam bawah sadar kamu, tidur yang nyenyak lebih dalam dari sekarang. Kalau mengerti dengan kepala, oke. Pada hitungan ketiga, buka mata, dan nanti ketika kamu buka mata, nama kamu hilang dari ingatan kamu, dan kamu lupa untuk sementara nama kamu. 1, 2, 3, buka mata. Oke. Pusing kepalanya? Pusing, Pak. Pusing ya? Sekarang masih pusing. Oke. Nama kamu siapa? Gak tahu. Gak ingat namanya? Agak. Usianya berapa? Lupa, Pak. Lupa ya? Nama kamu? Lupa. Lupa? Ya, wis. Nggak ingat namanya? Nggak. Tapi tahu ini siapa? Ini temanmu, tahu? Iya. Kenal ya? Oh, ya, wis. Nggak apa-apa. Ya, wis. Gini. Kita balikin namamu ya. Namanya balik. Cus! Dah. Nama kamu siapa? Olana, nggak lupa? Enggak. Tadi lupa. Nggak tahu. Oh ya udah. Yes. Ini aku mau wujudkan di sini ya. Kamu, ayo ikut berdiri itu bawa. Saya cek di sini. Kamu sebelah kanan saya, kamu sebelah kiri saya dek. Ya. Sini. Ini saya mendap. Kamu sebelah sini dek. Ini di sebelah sini nih kayaknya ini. Kamu bantu ya, bantu saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Nih. Deketin. Kamu yang nyaksiin ya. Tadi enggak ada kan? Iya, Pak. Beneran enggak? Kamu bohong, dosa lo. Pak, saya enggak ngelihat. Enggak ngelihat kan tadi kan? Baru ini muncul ya. Apa ini namanya, tahu enggak? Oh. Ini wujud dari sini, ya. Bisa dilihatin, Paman. Tahu ini keris apa namanya ini? Ini keris kayaknya naga nih, Dek.
Lu tiga ini kayaknya. Percaya enggak? Percaya. Ini kamu yang nyaksiin lo ya. Iya. Ya enggak ada setting-settingan, kamu lihat sendiri ya. Tadi baru datang ketemu kamu. Ya demi Allah enggak ada settingan ya. Berbohong itu dosa ya. Ini tadi kamu udah lihat, cek enggak ada apa-apa kan? Saya geser gini aja seret keluar, betul enggak? Makasih sudah bantu saya. Ini kamu saya doakan jadi anak pinter. Ya, doakan mereka dapat hidayah. Biar ini kayaknya saya ngelihat kamu tuh nakal. Saya tahu, enggak usah bohongin saya. Enggak pernah mabuk. Ya, intinya jauhi narkoba. Ya, kamu anak bangsa, kasihan orang tuanya. Ya? Oke, saudara Samung Rasa, pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Tetap jaga pikiran karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Jaga ucapanmu karena ucapanmu adalah doa. Ucapan adalah doa. Dan jaga perilakumu. Berubahlah karena Allah tidak merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, berjiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Kau kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgilli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allah, 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 Allah.